mempunyai 4.000 jam tayang. 4.000 loh, 4.000, 4.000. Gak mudah kan kita memperoleh 1.000 subscriber dan mendapat 4.000 jam tayang. Gak mudah teman-teman, perlu waktu dan pandangan kita itu harus bagus supaya video kita bisa diterima dan mendapat subscriber. Tentunya harus seperti itu. Peralatannya gimana aja sih jadi youtuber? Ya peralatan sih ya sederhana lah, pakai kamera Android biasa juga bisa. Yang penting kan kita ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kalau teman-teman hanya cuma membuat YouTube terus berharap mendapatkan uang, saya harap jangan, udah jangan jadi youtuber kalau seperti itu. Kalau kita mau jadi youtuber, jangan berharap dulu uang. Kita cintai dulu segala sesuatu. Ya, yang saya lakukan, cintai dulu, terus kita ulet. Tentunya insya Allah, dan semangatlah insya Allah, tentunya ada rezeki dengan sendiri akan datanglah pada kita. Jadi teman-teman, kalau ingin menjadi youtuber, jangan berharap dulu mendapatkan uang, tapi cintai dulu apa yang kita kerjakan buat orang lain dan dunia yang bermanfaat. Nanti pun rezeki akan datang sendirinya. Kayak gitu pesan saya. Kalau kalian berharap uang dari YouTube, nggak usah jadi youtuber teman-teman, nggak usah, mending kerja lain aja lah. Kan banyak di sekitar kita segala sesuatu yang bisa dikerjakan, yang bisa menghasilkan uang itu banyak. Mau buat apa? Mau jadi apa, mau jadi wartawan atau mau jadi jurnalis, itu terkadang kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Tapi ya itu, kalau kita punya mental dan kita semangat, nanti insya Allah orang atau mereka-mereka yang bilang seperti itu nanti dengan sendirinya akan mengetahui. Nah, setelah mengetahui mereka yang bilang seperti itu, kembali merespon, lanjut seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin jadi youtuber, ya itu jangan minderan lah, mental harus kita punya. Kedua, peralatan yang mendukung tentunya agar kita bisa membuat video-video yang bagus lah. Penghasilan sih saya sementara ya alhamdulillah lah, setidaknya bisa membantu ya uang belanja lah. Pertama, teman-teman harus punya mental. Selalu saya ingatkan pada semua teman-teman yang pertama, punya mental. Yang kedua, jangan berharap uang. Jangan berharap mendapatkan uang terlebih dahulu. Kalau
segala sesuatu, jenis pekerjaan apapun, kalau kita dicintai dan semangat, insya Allah nanti rezeki akan datang dengan sendirinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.